Halo teman-teman, selamat jumpa lagi di Pisok Trips. Kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Kairagi di Kota Manado, melewati Maumbi, Watu Tumou, menuju ke Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Selamat menonton! Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, klik the bell, like, share, dan komen yang bagus-bagus di bawah ini. Nah, teman-teman, kita sekarang berada di Kairagi, Kota Manado. Di depan ada pertigaan yang lurus atau ke kiri itu ke arah airport, sedangkan yang ke kanan itu ke arah Bitung. Nah, kita akan ke kanan sekarang. Ini adalah patung Lengkong Buaya yang adalah seorang panglima perang di abad ke-17, panglima perang subetnis Tonsea. Jadi Minahasa itu terdiri dari 9 subetnis, salah satunya adalah Tonsea. Kiri ini adalah gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, DPRD Sulawesi Utara. Thank you.
adalah intersection Ring Road Manado. Jadi yang di bawah kita ini adalah Ring Road Manado. Yang kelihatan di depan itu adalah Gunung Kelabat. Ini Ring Road Manado. Sekarang berada di Desa Maumbi. Yang di sebelah kanan ini adalah Gereja Katolik Santo Franciscus Xaverius. Yang di sebelah kanan ini adalah Gereja Geming Immanuel Maumbi. Sedangkan yang di depannya ini, di sebelah kiri, ini adalah makam pahlawan nasional Maria Walanda Maramis yang mendirikan pikat percintaan ibu kepada anak temurunnya pada tanggal 8 Juli 1917. Nah, Maumbi juga terkenal dengan penjualan biapong atau bakpao. Nah, di sebelah kanan kiri ini kita bisa lihat jualan bakpao seperti ini. Ini ada bakpao, berbagai macam bakpao atau biapong. Ya, ada bak, ada temo, ada ayam, ada kacang, macam-macam. Sebelah kiri ini adalah Gereja Sidang Jemaat Allah Maumbi. Yang di kiri ini adalah Gereja Pantekosta Maumbi. Depannya ada Pavili Hotel. Thank you.
kita sekarang sudah berada di Desa Watu Tumou, Kecamatan Kalawat. Yang di kanan ini adalah Gereja Katolik Santa Ursula Watu Tumou. Sebelah kiri ini adalah Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara, atau lebih dikenal dengan Badan Diklat Pendidikan dan Latihan Provinsi Sulawesi Utara. Kawasan ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di bidang bisnis. Kita bisa lihat banyak perusahaan ataupun gudang ataupun bisnis yang menjamur di sini. Sebelah kanan ini adalah Gereja Bethel Indonesia Haleluya di Watu Tumou. Sebelah kanan ini adalah Hotel Sultan Raja yang adalah hotel bintang 4. Kita masih di Watu Tumou, Kecamatan Kalawat. Sebelah kiri ini adalah Batalion Seni Tempur Kodam 13 Merdeka. Sebelah kiri ini adalah Gereja Gemim Shalom, Kolongan. Jadi kita sekarang sudah berada di Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Thank you.
Sebelah kiri ini adalah Manado Independent School. Dulunya adalah Manado International School. Oke teman-teman, sampai sekian dulu jumpa kita di video ini. Dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Bye.